guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai semuanya, apa kabar? Jadi teman-teman, ini aku udah 2 minggu pindah ke tempat baru ya. Alhamdulillah kemarin beli rumah kecil-kecilan ya. Jadi teman-teman, sekarang hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021. Dan aku hari ini mau tanam salah satu pohon di ini ya, di pekarangan belakang gitu. Jadi rumahnya ini kan apa ya, masih ada tanah sisa ke belakang gitu ya. Jadi aku mau tanam pohon ini untuk di belakang gitu. Jadi ini yang trip satu, karena besok tanam pohon kedua itu masih ini ya, aku lagi proses pesan bibitnya belum datang. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Nah, jadi teman-teman, kita hari ini tuh mau menanam pohon sirsak ya. Jadi sebenarnya pohon sirsak ini aku bawa itu dari rumah orang tua aku, karena kemarin itu kan aku pernah posting foto buah sirsaknya di story WhatsApp aku, terus ada yang nitip bibitnya suruh bawakan ke Pekanbaru ya kan. Jadi akhirnya karena gak diambil-ambil, jadi ya udah deh kita tanam aja sendiri di pekarangan rumah gitu ya. Jadi di pekarangan rumah aku sendiri. Jadi kita tanam dengan bantuan bapak tukang yang handle renovasi di rumah aku ini, teman-teman. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.
sekian vlog aku hari ini, yaitu kita nanam pohon sirsak ya. Jadi next kalau tanam pohon kedua kita bakalan buat video lagi. Oke, thanks for watching guys. Semoga kalian semua, kita semua sehat, bahagia, dan sukses selalu. Oke, thanks for watching guys and see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.